Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Kribo. Saat ini kita mau mancing, mencoba mancing lebat, guys ya. Kita mencoba di sana nanti, guys. Di ujung sana, guys. Ini di pinggir poros juga, di rawa besar. Tapi entah ada ikannya atau enggak, kita nganu, guys. Mencoba dulu. Oke. Kita lanjut ke TKP. Lanjut. Oke, guys. Aku wis teko nggone. Kita pakai joran 3 aja, joran biasa wae kayak pakai kayu godong anu wit salam, guys. Ini pakai salaman sih. Terus melok. Oke, kita lanjut ke TKP. Lanjut. Oke, guys, lanjut kita. Kita merusuk-rusuk, guys. Jalannya kayak gini. Kayak masuk ke dalam. Nanti kita dapatin dulu dari tempatnya yang pasti terbaik. Ini di mana ya? Kita cari kayu yang besar, guys. Ini kita cari dulu ya di tempat-tempatnya. Ini ada kayu, guys, kayaknya, guys. Jadi nanti bawahnya tuh kita tusuk-tusuk gitu, guys. Nanti kalau ada bolong-bolongan gitu berarti ada lembatnya. Kita coba dulu. Cari gini, guys. Ada lubangnya, biasanya dia ada lubangnya. Kalau memang ada. Ada kayu, guys. Ini ada lubangnya. Kayaknya ada, guys. Nah, kita ogrok-ogrok, guys. Kalau ini ringan berarti ada lubangnya. Nah, kayaknya ada, guys. Jadi kita ambil pancing dulu, guys. Semoga kita dapat. Oke. Okay. Guys, tadi kita sogrok-sogrok sudah kayaknya jerunya itu bolong gitu loh, guys. Jerudah gitu loh, guys. Biasanya kalau bolong itu ada ikannya, guys. Jadi kita belum pernah ke sini, guys. Nanti kita coba cari dulu lubangnya. Ini ada kayu, mungkin ada lubangnya, guys. Lubangnya kan lubang belut, guys, tapi kecil. Nah. Mungkin kalau ada enggak banyak, guys. Lubang belut. Tapi kita coba dulu, guys, ya. Apa, guys? Kenapa ya? Nah. Oke, kita coba masukkan dulu umpannya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka-buka itu. Dia blok-blok, guys. Biasanya kalau lembat kayak gini. Oke, kita tunggu nyari sebelahnya lagi, guys. Kita harus nyari dulu, guys. Ini tempatnya kayak gini, guys. Kita harus ngidak-ngidak dulu tempatnya. Moga banyak ikannya, guys. Nah, kita injak-injak dulu, guys. Nanti kita coba rogoh, guys. Siapa tahu lubangnya ada. Oke, kita lanjut ngogoh, guys. Guys, kita tarik dulu, guys. Apa tahu ada lubangnya di sini. Lubangnya kok tidak bagus, guys. Apa tuh bolongannya itu loh. Kayak cuma rongrot, guys. Tapi kita coba dulu, guys, ya. Siapa tahu ada. Kita masukin, guys. Siapa tahu ada isinya. Enggak ada. Ini, guys. Itu jalan pintas tadi, guys. Kita coba sokro-sokro dulu, guys. Siapa tahu ada. Kalau keras nggak ada berarti, guys. Kayaknya ada nih, guys. Nah, ini kan nggak nyangkut sama sekali. Nah, kayaknya ada lubangnya, guys. Kita sokro dulu pakai tangan, guys, ya. Kita cari. Soalnya ngeri, guys. Aku pakai, aku nggak pakai lengan panjang tadi. Jadi logoknya itu ngeri. Kita harus membolongin ini dulu, guys. Ada lubangnya apa enggaknya. Tapi dalam banget, guys, lubangnya. Cuma lubang belut, guys. Lubang kecil. Tapi kita coba dulu, guys, ya. Ini lubang belut ada, guys. Tapi entah belut apa ular isinya, nggak tahu. Kita coba dulu aja. Siapa tahu nasibnya bagus, nanti dapat belut, guys. Lubangnya besar, apa? Kalau belut besar nih.
Gede, guys. Semoga ada isinya. Sangat ringan. Kita coba gondal dulu, guys. Oke, kita lanjut. Gondal, Mas Bro. Kita coba tarik, guys, ya. Aku dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gelut, guys, ya. Duh, lepas, guys, guys. Lepas lagi, guys. Sabar, ya. Nganu, guys. Yang tadi tidak mau makan lagi. Nganu karena itu nggonya tuh nganu, guys. Kayu toh, tak idak-idak tuh huyak-huyak gitu loh, guys. Jadi mungkin iwaknya tuh takut, guys. Jadi tak tajur, tinggal nganu, guys, cari water, guys. Kebetulan di depannya itu ada lubangnya, guys. Nah, ada empangnya menggelupak sidik-sidik loh, guys. Jadi tak coba masuk di situ, guys. Siapa tahu nanti dapat. Sambil nunggu tajuran, oke? Kita lanjut. Oke, guys. Kita mencoba ngepulungkan, guys. Buka aja ada waternya, guys. Walah, untuk muncul lagi, guys, masem. Diculkan lagi, guys. Tadi udah mengeplok, guys. Tidak ketok, guys, pakan, guys. Aduh, rakan lagi, guys, guys. Waktu cilik, guys. Walah, gak kena nih, masem. Dia cuma mendilati pakan itu, guys. Masih gede, kayaknya. Nah, kupu-kupu, guys, makan, guys, masem. Wah, kena, guys. Aduh, akhirnya menetas daripada nggak dapat, guys. Sambil nunggu tajuran, guys. Oke, lanjut. Ih, satu nol burung, guys. Langsung. Sungguh terlalu, guys, guys. Wah, bendera, guys. Tapi ini nganu, guys. Neng apa jare kang gondrong, gondrong lambanan. Wah, ini lo larang, guys. Iji, mulai saya wapiron, guys. Padahal ini lo rapayu. Oke, lanjut. Masya Allah, guys, guys. Masya Allah, itu babon, guys. Lah, babon, babon ciblo, guys. Asem. Oh, ini kok yang mangan, lo pedus tenan kok. Apa kan iwak ya, kok. Jangan sungguh terlalu aduh-aduh buat ini iwak ciblo. Kayaknya kecil-kecil, guys. Kita angkat tajuran dulu, guys. Tuh, ini kok digondol. Ini dia takut, guys. Tempatnya tuh, ini loh, guys. Nah, itu kalau tak injak, nah ini goyang, jadi kayaknya tuh keplenet melayu gitu, guys, mungkin, guys. Jadi mau makan lagi nggak mau dia, guys. Takut keplenet tadi, guys. Wah, semok nggak mau, nggak berarti tempatnya. Wah, ini nggak digondol juga, guys. Acu nih, guys, pindah kemana nih, guys. Kita coba nyebrang ke sana, guys. Kita harus melewati di atas air, guys. Oke, kita coba mendelok nyebrang sana, guys. Siapa tahu ada tempatnya gitu. Kita coba dulu ya. Enggak ada, guys, tempatnya. Tempatnya kosong, asem. Ora nang nggone blas. Oke, guys, cukup sekian aja video kali ini. Tidak dapat tajurannya. Jadi rencana mancing lembah tapi tempatnya nggak ada ikannya. Cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like, subscribe, komen. Biarpun tidak dapat tapi tetap semangat.
buat jomblo supaya dapat segera dapat jodoh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, Mas Kiribo. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nonton tombol merah. Nenek, semoga tidak ketinggalan video Mas Kiribo selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.